Halo teman-teman, gue Michael. Di video kali ini gue bakal melakukan video unboxing dari Blue Vista Artisan Gooseneck Kettle. Langsung aja videonya akan gue mulai sekarang. Desainnya ini bagus banget. Teman-teman bisa lihat, wah. Pokoknya ini benar-benar elegan, benar-benar premium untuk tekonya. Teman-teman bisa lihat ada logo Blue Vista-nya di sini. Wah, bagus banget pokoknya. Oke, teman-teman, ini buku panduan dari Blue Vista-nya. Teman-teman bisa lihat sambil gue bolak-balik ya isinya. Untuk teman-teman ketahui juga, buku ini terdiri dari dua bahasa. Yang pertama bahasa Inggris dan kedua bahasa Mandarin. Lalu di sini desainnya itu betul-betul elegan dan teman-teman bisa lihat finishing dari teko ini benar-benar kualitas juara. Nah, lalu di sini ada tulisan untuk minimum air dan maksimal air yaitu 600 ml. Flow air untuk teko Blue Vista ini pun adalah juara. Teman-teman bisa lihat betapa konsistennya air yang keluar dari mulut teko Blue Vista Artisan Gooseneck Kettle ini. Nah, ini gua uji coba dengan air. Nah, teman-teman bisa lihat untuk flow-nya tuh benar-benar smooth banget. Nah, teman-teman bisa lihat, wah, ini benar-benar bagus untuk pouring, terutama teman-teman jika ingin membuat V60 maupun alat-alat metode brewing manual lainnya. Teman-teman bisa juga pertimbangkan Blue Vista ini sebagai salah satunya. Oke, teman-teman, gimana video untuk unboxing Blue Vista ini? Jika teman-teman tertarik untuk membeli teko Blue Vista, teman-teman bisa mendapatkannya di Tokopedia maupun Shopee ya. Nah, jika teman-teman juga ada pertanyaan atau saran gitu ya, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sekian video dari gua. Terima kasih sudah sempatin nonton. Semoga video bermanfaat.